Oke, boleh masuk. Makam Tun Teja. Oke. Ini lukisan potret. Oh, ni telaga zaman dulu ya. Oh, ni telaga dia. Telaga zaman dulu. Oh, itu gambar lukisan Tun Teja. Puteri kepada Sri Amadiraja Endrapura. Seorang yang cantik dan menjadi rebutan putera-putera raja. Oh, yang ni, ni dah jatuh ni. Tak ada yang datang. Baik ki. Dah boleh lah. Skru tak ada. Pihak berkuasa tak ada ambil tindakan ke? Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja dan segala dayang-dayang. Dia di bawah majlis perbandaran Jasin. Letak di Malimau eh. Makam. Panjang makam dia. Ke saya orang dulu macam ni ke panjang dia? Tinggi-tinggi aja. Eh? Ni 10 kaki ni. Eh, lebih. Lebih eh. 12 kaki. Macam-macam. Okey. Silakan. Kita melawat Tun Teja punya ni lah. Makam Tun Teja eh. Dan baca sedikit Fatihah untuk ni. Dan di sekeliling ni pokok padi eh. Pokok padi. Macam tebiar ni. Patutlah beras mahal kan. Ni dah terbiar lama ni. Tak ditanam semula. Mana kepala dia sebelah sini lah. Ni yang tinggi. Sana rendah, sana kaki. Tapi dia tak tulis pula dekat sini. Meninggal tahun berapa? Kita tengok dia sebenarnya sampai sebelah tu kan dia ni. Itu kerajaan Melaka. Dan dia seorang eh, dia punya dayang-dayang ni tak ada ke? Puteri kepada Sri Amadiraja Endrapura. Dia rasa orang yang cantik dia ada ni batu zaman dulu kan ni? Pihak ni tak ada ni lah. Dia ada skru ni. Tak cantik lah. Tak cantik lah.